Diego Roy Kiyoshi. Artis misterius dan fenomenal ini memiliki koleksi boneka-boneka mistis manis. Dan yang lebih spektanya lagi, artis yang sering disapa Dede ini gosipnya ada hubungan spesial dengan mantan istri Aming, yaitu Evelyn Nada Anjani. Kira-kira bener gak ya manis? Kita buktikan di Brownies Jalan-Jalan, hits banget. Sayang. Oke. Nih kita udah mentok nih sayang. Kamu yang montok sayang. Montok. Apa? Ini mentok, kalau itu mentok udah pul mentok sayang. Kayaknya ini deh, karena rumahnya gede. Katanya bagus. Mentok, katanya mentok lagi. Coba tanya si Belinda. Belinda ini. Bener nggak? Bener nggak? Bener. Kalau dia joget bener. Pakai celana dong, banyak malu. Banyak orang Belinda. Makanya jalan-jalan. Diam dong kalau mama bilang. Coba. Oh my god. Jadi, I'm scared. Manis di kampung kita ada pintu yang buka sendiri. Pintunya buka sendiri. I'm scared too. Tapi kita harus pergi buat anak kita sayang. Tapi nggak apa-apa sayang. Daripada anak kita begini mulu, mending kita masuk aja. Ayo. Atau kedua, assalamualaikum. Udah buka kan apa yang ngetok? Waalaikumsalam. Lagi, kok di sini suka buka sendiri ya? Teng. Ada barongai. Ada apaan sih ini? Kok berisik banget? Ini lagi bersih-bersih loh ini. Hai, halo. Leo. Hai Leo. Kita jauh-jauh dari kampung. Dari kampung mau. Sengaja kesini. Mau berobat anak saya ini, aduh kenapa begini mulu udah nih? Udah 5 tahun joget terus, musiknya udah habis. Kan gini-gini mulu, lagi hamil sih denger dangdutan mulu kok. Coba saya lihat bonekanya. Boleh dong, sorry, kepalanya. Ini anak kita. Ini anak kali ya? Namanya ya. Belinda, begel yang indah. Anak saya begini mulu, saya pusing. Kita masuk dulu yuk. Oke. Okay. Boleh. Cincinnya itu banyak yang emas-emas gitu, cincin emas juga. Emas berlian lu mah mantan kita. Ya biar kita kaya sayang. Ya ampun. Kita disuruh masuk ke dalam rumahnya Roy Kiyoshi nih manis. Yuk kita kepo-kepo. Menakutkan, anaknya udah hidup sama mati lagi tuh udah bisa. Dari belakangnya ada on off-nya. Aduh anak kita itu ya ibu. Agak kotor ya. Yuk masuk ke dalam lagi. Rumahnya banyak banget patung-patung nih manis. Ya, koleksi aku yang lain lagi. Sayang. Isi dia bisa ditambah koleksi loh bertiga. Mirip banget. Kayaknya aku lagi, kan aku udah bilang aku butuh asisten rumah tangga. Ya. Nah rumahku tuh angker. Harus ngurusin yang begini-beginian sama termasuk anak-anak aku yang gak kelihatan itu loh. Anak-anak tak kasat mata seperti ini tapi banyak. Jadi kalau gak lihat kayaknya aku mau ngerekrut kamu deh. Aku mau ngurusin. Jadi anak saya udah sembuh, jadi saya sekarang harus ngurusin anak-anak kamu ya. Jadi asisten rumah tangga aku ya. Si Boyin ditawarin untuk kerja bersih-bersih di rumahnya Roy ini manis. Ambil Yen, lumayan untuk kerja sampingan. Apa artinya katanya? Oh, angker scary. Oh. Aku angker saya. Rangda adalah simbol suci di Bali. Oh. Di mana kehidupan tuh selalu balance antara baik dan buruk. So that's why kenapa ada black and white. Ada warna hitam dan warna putih karena hitam melambangkan keburukan dan putih melambangkan kebaikan. Ya kayak ginilah. Jadi
this is anger, ini marah, merah. And then this is white, apa namanya, kebaikan, keburukan, dan hitam. Jadi mereka saling melengkapi, Rangda dan Barong. Ya, tapi 50-50% ya? Kayak lo gak salah ya? Aku yang putih, kami hitam. Iya, tau. Bilang aja, ada cakap jelek, itu sih. Iya. Aduh, boleh dipegang. Boleh dipegang. Ini mahal banget ya, kodenya? Iya, mahal. Kira-kira berapa? Harus kita disebut. Gak usah deh. Kita gak kaya juga. Perkiraan kali aja suami saya mau beli. Ya, aku mau beli habis ini. Buat kasih buat saya. 30-40. Kalau kerja di rumah ini, entah kamu bakalan dapat satu ini sebagai hadiah. Oh, gift. Aku dikasih gift itu. Karena kamu di gift, kamu yang gede di situ nanti. Nanti. Ya, bagus, aku mau. Saya nanti. Tapi lucu juga ya, ya. Istri kamu aku awetin di plastik gitu. Awetin? Iya. Aku mau. Aku belum punya awetannya. Kalau macan kan udah. Bener. Kalau ini kan udah ada. Udah bener. Aku mau bawain diawetin dari plastik gitu. Aku diawetin. Kamu nggak ngomong lagi. Aku kan budak cinta. Aku diawetin juga. Aku rela kok. Oh, yes. Oke, jadi kamu ini. Coba berdiri di sini. Coba sini berdiri dulu, ntar aku mau lihat posisinya diawetinnya seperti apa. Aku tuh anak-anak aku dari tadi manggil-manggil aku, Uncle Roy, sini yuk. Kayaknya sini yuk. Ajak main kalian. Hah? Iya, ada satu anak aku yang favorit, dia suka genung-genung tapi keluar darah matanya. Aduh. Maksudnya darah keluar duit ada enggak? Yuk, lihat yuk. Yuk, kita lihat ke atas yuk. Apa Roy Kiyoshi sudah punya anak ya, Manis? Yuk Manis, kita mau diajak Roy nih untuk melihat anak-anaknya di kamarnya. Kita ke kamar. Ini nih yang aku bilang, ruangan kamar anak-anak aku. Kamar anak-anaknya di sini nih. Saya kamar yang sekuat ya, jangan takut. Biar kita ada pemasukan. Kita nggak ada duit. Jadi di sini ruangan yang akan kamu beresin nanti. Oke, karena beresin, kamu kan. Assalamualaikum. Halo. Masuk dulu, kamu dulu. Saya kamu dulu. Masuk yuk. Kamu dulu. Kenapa? Buat masa depan silahkan masuk. Iya, udah masa depan. Apaan?